Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita masih dapat menghirup udara kesegaran Ramadan, dan kesegaran ini dapat dirasai oleh diri kita, keluarga kita dan persekitaran kita. Walaupun kita berhadapan dengan isu wabak coronavirus sekarang, ya, syukur alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Ramadan merupakan satu madrasah imaniah yang tersedia untuk kita umat Islam. Apabila tiba bulan Ramadan, kita berlumba-lumba menunaikan ibadat semaksimum yang boleh. Setelah kita menyelesaikan madrasah imaniah ini, persoalan besar yang ingin saya bicarakan pada hari ini ialah bagaimana kita nak memastikan istiqamah dalam meneruskan kelangsungan melakukan amalan kebaikan di dalam bulan Ramadan itu diteruskan kepada bulan-bulan yang seterusnya. Bagaimana kita nak memastikan momentum ibadah kita dengan Allah itu berterusan? Atau adakah kita membiarkan kuntuman keimanan yang mekar yang kita tanam dengan subur di bulan Ramadan hancur, layu, berkecai setelah berakhirnya Ramadan? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, madrasah Ramadan meninggalkan kesan yang amat mendalam kepada kita orang mukmin, yang mana yang memanfaatkannya dengan ibadah dan amalan soleh. Hasil tarbiahnya diharap mampu membimbing kita mengharungi 11 bulan Ramadan yang 11 bulan yang akan datang. Sering berlaku apabila Ramadan berlalu, segala rutin ibadah yang sebati dalam diri kita bertukar kembali seolah-olah bulan itu tidak pernah kunjung tiba dalam kehidupan kita. Solat berjemaah ditinggalkan, Al-Quran juga sudah menjadi perkara asing bagi kita. Kalau sebelum ini di bulan Ramadan kita boleh menghabiskan satu juzuk satu hari, tetapi selepas bulan Ramadan untuk menghabiskan untuk memanfaatkan 5 minit membaca dan mentadaburkan Al-Quran pun agak sukar. Apatah lagi hubungan silaturahim bersama jiran tidak lagi dihayati. Golongan-golongan asnaf, anak-anak yatim tidak dipeduli dan tidak disantuni lagi selepas berakhirnya bulan Ramadan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam, kita perlu bermuhasabah kedudukan kita pada hari ini. Sejauh mana kesungguhan kita, sejauh mana semangat kita dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wataala. Adakah kita beramal soleh hanya semata-mata kerana bulan Ramadan ataupun kerana ikhlas melaksanakannya? Kerana jika kita ikhlas melaksanakannya, kebaikan yang kita laksanakan itu akan berterusan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini saya ingin berkongsi bagaimana kita boleh beristiqamah melaksanakan amalan kebajikan di dalam bulan Ramadan sehingga bulan-bulan seterusnya. Yang pertamanya, perbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberi kekuatan untuk melakukan amal soleh dan dijauhi daripada godaan iblis. Hidup di zaman yang penuh dengan ujian dan godaan ini memerlukan kebergantungan dan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mencari ilmu dan menambah pengetahuan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Tin ayat yang keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang bermaksud, sesungguhnya kami telah mencipta manusia dalam bentuk yang sebaik-baik, seindah-indah kejadian. Dan manusia ini juga boleh menjadi serendah-rendah kejadian, seburuk-buruk kejadian jika mereka berada dalam kejahilan.
Jadi kita perlu banyak menambah ilmu pengetahuan mengenai kelebihan-kelebihan amalan-amalan kebajikan ini. Yang ketiga, berusaha mencari sahabat yang suka melakukan amal kebajikan yang baik. Ia penting dalam proses kita nak merubah diri kita, kita memerlukan motivasi yang boleh sentiasa mengajak kita untuk melakukan kebaikan. Bahkan yang akan menegur jika kita melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Dan yang keempat, menghayati sirah Nabi dan para sahabat. Walaupun Rasulullah SAW dan para sahabat telah dijamin syurga oleh Allah SWT, tetapi mereka tidak bermalas-malasan ataupun duduk diam sahaja tanpa melakukan ibadah. Bahkan amalan mereka berlipat kali ganda dan sentiasa melakukan taubat kepada Allah SWT. Okay, dan yang kelimanya ialah melakukan amalan secara berperingkat-peringkat tetapi berterusan. Bermula dengan jumlah yang sedikit ataupun peringkat yang paling rendah, perlahan-lahan tetapi berterusan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Jadi alhamdulillah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, rumusan saya untuk kapsul Ramadan pada kali ini ialah marilah sama-sama kita memanfaatkan Ramadan pada tahun ini. Semoga Ramadan pada tahun ini membawa erti yang sebenar dalam kehidupan kita. InsyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.